Halo teman-teman, balik lagi di video Tensura ya, atau Slam Isekai Memories. Oke, jadi di video kali ini aku bakal nyelesain yang Paladin tingkat master ini ya. Jadi kita langsung aja, timnya pakai ini dan ya pakai strategi Chloe ya. Meskipun Chloe di sini bukan untuk batalin ultinya, tapi untuk batalin buffnya ya. Oke, dan aku bakal sedikit ngomongnya bakal sedikit ya, karena bakal fokus pun nggak ada yang harus difokusin juga sih. Oke. Okay. Ini aku langsung pakai si Ko ya. Koinnya gantiin sih. Dan Koinnya aku udah level 10 ya ini. Jadi punya 30% chance. Kalau gagal ya ngulang. Oke, jadi bakal ngulang ya aku. Oke, udah kesetan ya. By the way, aku ganti si apa? Birita pakai Sion ya, karena aku baru sadar, cok. Aku tuh kemarin gacha dapet Sion ya yang fisikal gitu, jadi damage-nya bisa lebih tinggi di sini gitu. Oke, kita langsung aja ini. Ganti lagi ke ini. Atau wa makasero. Ke nah itu EOE ya, jadi damage-nya pasti nggak tinggi sih. Hanya aku pilih pakai Berita, cuma lebih penting ya. Bentar, skillnya Milim tuh apa ya? Milim ganti sih, kan karena Sion cuma satu jadi aman. Keren ke biru ternyata, aku kira hijau ke biru. Biru ke oranye. Aduh. Bisa sih. Oke, bisa. Cuma harusnya nanti aja. Gajahnya siap lu. Ya, gak pakai sih. Yang kuning aja dulu. Kayak max dong. 19 pas. Terbaru cok, maklum kemapal skillnya. Oke, di sini kita ganti Sion lagi. Harusnya tadi aku pakai skillnya si Milim dulu. Astaga cok, aduh, ada kuning satu nyempil di ini apa? Oke, yang inilah. Oke,
combo 5 kali tadi kalau akhirnya tahu pakai skill. Blast card, nice. Aduh, buatnya. No. Top it. Aduh, please jangan nge-heal. Please jangan. Oke, okay, nice, enggak nge-heal. Oh, finally, finally. Akhirnya dia enggak nge-heal, cuk. Ini atau ini? Inilah ya. Selesai really? 6 turn? Oh god, please. Jangan dipercandain, please. Wah, kelar tuh. Finally. Cukup RNG sih, serius. Cukup RNG juga sih. Udah gini, akhirnya kelar. Master bro, 6 turn. Gila ini. Aku main paling cepat sih, 6 turn loh. Gila. Banyak tuh. 6 turn cok. Wah gila gila. Wah lemes ya. Wow lemes ya, serius. Lemes ya aku nih. RNG nya bagus banget sih itu tadi. Oke ya, jadi kayak gitu untuk video soal Paladin yang master ini ya. Ya intinya kalian turn 2 harus stun sih, supaya dia nggak punya buff untuk defense nya. Dan sisanya tergantung RNG lagi-lagi. Supaya terutama supaya kalian, supaya si Hinata nggak sering-sering counter ya. Itu RNG banget sih. Sama ya tentunya unit kalian apa soul-nya itu benar-benar RNG juga. Oke ya, semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat buat kalian. I will see you guys in the next one. Bye.